Kenapa event Dawning Star nggak worth it buat diikutin? Event ini mahal banget, jadi kalau kalian nggak ngincer 5 skin ini atau perintilannya, saran Min PP sih mending nggak usah. Min PP emang jualan diamond, tapi bukan artinya semua event akan Min PP promosikan karena Min PP sendiri juga jarang top up dan sangat memperhitungkan apa yang akan dibeli. Makanya kalau kayak ada promo atau tips dapetin sesuatu biar bisa lebih murah, sering banget Min PP share. Paling update sih di Instagram, @ppdiamond.id, jadi mending follow ke situ dah biar nggak ketinggalan kalau ada promo. Jadi to the point aja, event Dawning Star ini nggak worth it. Tapi kalau kalian kepengen buat dapetin skin Dawning Star, cara hematnya tuh gini. Kalian mesti ikutin event top up yang rilis hari ini dan tanggal 27 Mei. Kalau kalian ikutin dua-duanya, total bisa dapat 58 tiket. 59 kalau kalian ada ikut pre-order. Nah, dari situ, kalian udah hemat sekitar 2700 diamond. Total yang kalian perlukan buat satu skinnya kurang lebih segini. Nah, itu tinggal dikurangin 2700 diamond tadi. Jangan lupa juga buat spin harian ya, biar bisa makin murah.